So dekat belakang ni, nice, nice gila. Ini adalah baju. Laura Medina Cafe ada dua menu terbaru, iaitu ayam Korea soy garlic dan juga Four Seasons. Sedap gila woi. Apa lagi? Pergi serbu Laura Medina Cafe sekarang. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak buat sedikit announcement, okay? Di mana Zaf telah mengadakan satu podcast di Spotify. Bermakna selepas ini kalau ada movie review yang akan keluar di YouTube dan juga Facebook, dia akan automatically online serentak di Spotify juga. So kita ada, so you guys ada tiga choice of viewing my movie review. Yang pertama adalah di YouTube, dan di second adalah di Facebook, dan yang ketiga di Spotify. So korang boleh pergi kat Spotify, search for Zaf Vlog, nanti boleh, korang boleh follow podcast tu, dan setiap movie review terbaru akan ada dekat situ, dan juga setiap social media Zaf. Okay, so memandangkan pengumuman ni agak pendek dan aku pun tak ada apa-apa nak buat, so sekejap lagi aku akan ke Kuala Lumpur untuk pergi menonton GSC Underground Screening. Dia, the special about that thing is dia tak bagi tahu filem apa yang kita orang tonton. So memang tak ada title apa, dia just tulis Underground Screening, tapi filem tu akan keluar nanti dan dia dirahsiakan. So malam ni kita orang akan dapat tahu filem apa kita orang tonton. So Zaf tengah bersiap-siap, lepas tu tiba-tiba satu packaging baru sampai dekat depan rumah Zaf, iaitu daripada Ini Keramat Clothing. Okay, hari tu dia orang ada contact Zaf dekat Instagram. Lepas tu dia orang minta Zaf punya details dan Zaf bagi. Tengok-tengok, dia orang hantar satu packaging. Zaf rasa ni baju ni. So tanpa membuang masa, jom kita buka, kita unboxing hadiah daripada Ini Keramat Clothing. Aku sebenarnya takut nak potong sebab aku dah sediakan gunting sebenarnya. Tapi aku takut nak potong, takut terpotong baju tu juga eh. So kita koyak ni lah benda ni. Okay, so kita keluarkan dulu benda ni. Oh, so tu saja, kita ada baju kat dalam ni. Dia daripada Ini Keramat Clothing, daripada obviously Keramat. And kita tengok baju dia macam mana rupa dia. So dekat luar ni, dekat sebelum buka baju ni, dia ada bagi satu macam kertas lukisan. Okay, korang boleh nampak. Okay, macam orang menjilat duit. Okay, so jom kita buka baju Ini Keramat. Oh, ni belakang. Oh, okay. So dekat belakang ni, nice, nice gila. Ini adalah baju yang ada dekat dalam dia orang punya katalog, iaitu Si Durjana Jilat Demi Kejayaan. Oh, sentap bang. So kat situ dia ada tulis Si Durjana yang menjilat, jilat demi kejayaan. So ada gambar orang menjilat aiskrim yang di topping of duit. Seperti mana kau nampak tu, RM50, okay, Malaysia punya ringgit. So ini adalah design belakang dia, dan design depan ni ada tulisan, this is the wording for penjilat, right? So betul lah ni kan, penjilat, no, betul lah. So ini adalah dekat bahagian depan dia ada tulis penjilat. Nak menandakan aku penjilat dia. Thank you very much to Ini Keramat sebab bagi Zaf baju ni. Korang boleh pergi follow Instagram dia, iaitu Ini Keramat. Dia orang ada banyak, aku tak tahu ada banyak ke tak katalog dia, tapi adalah 1-2 baju. So korang boleh pergi follow kalau korang nak order baju dia ni. It's quite nice sebab dia macam seolah-olah macam sebuah meme. Okay. So thank you very much to Ini Keramat. InsyaAllah Zaf akan pakai untuk malam ni ke apa ke. Thank you. So itu saja untuk hari ni. Jangan lupa untuk pergi follow Spotify Zaf podcast, dan apa lagi eh, itu je ke? Itu je. So thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.